terus naik, ya pegang atas lagi. Ya. Ini persiapan untuk Olimpik. Inilah indahnya Paris. Banyak sungai, jembatan tua. Uber. Ini sepeda online lor. Sewanya melalui aplikasi. Nah, kotanya lor. Wow, kita memasuki kota dan berjalan terus sampai ke pinggir sungai. Sungai Sin. Sekitar 20 menit perjalanan jalan kaki. Melewati banyak toko-toko perhiasan, toko emas, toko sepatu. Tapi kita tidak mampir. Piye Mas rasane, Mas? Kejut. Iku es apa nek ning Bluro es Dumi kado? Salah es tone lho. Oh, alah. Carrefour City. Carrefour-nya itu mojok-mojok. Carrefour kan asli Prancis loh. Oh ya lah iya piye. Carrefour itu ternyata asli Prancis loh. Tapi bacanya Carrefour. Bacanya Carrefour. Carrefour. Loh, kakek aneh. Aku dibodohi lor. Wah, kayaknya bodohnya subscriber gue. Ini apa ini? Truk apa ini? Pak Sopi. Enak ini. Pelan-pelan. Pak Ela. Gadeli. Cakep. Pokoknya setiap sudut kota Paris aku akan menyutingnya karena ini bagus banget. Wow. Starbucks. Mbak, jalannya api, bangunannya api. Aku sangat terkesima dengan bangunan yang ada di sini. Setuju nggak, Dut? Setuju. Bojone piye? Iya, Pak. Kan uang nenek kena gak perlu nikah. Di vlog tabrak. Bawa pakai aja cat aku ya lor. Semak ya. Mereka lagi ngisi air lor di situ keroyokan gigi tembok. Heh? Ngangsu banyu lor, banyu ngombe tapi gak banyu buat mandi. Nah, estetik sekali pokoknya lor bangunan di sini. Aku ya gumun nih kok iso estetik kayak gini. Loh. Oke lor, sekarang aku ada di gedung atau di tempat Olimpik tahun depan yang ada di Prancis, yang ada di Paris tepatnya. Ini aku tunjukkan aku tunjukkan persiapan Olimpiknya. Cai pun ini mas. Oke lah, iya cah. Witengkel hilang. Ini persiapan untuk Olimpiknya. Perjalanan kali ini menuju ke Louvre. Tapi kita melewati beberapa bangunan penting seperti tempat Olimpik tahun depan di Prancis. Itu Zhongxiang, namanya Zhongxiang. Zhongxiang. Lanjut. Ini jembatan tuanya, Mbak. Calon lagi ribet deh, ayo gumun aku. Ayo
Ayo, Pak. Untuk mencapai ke Louvre, kita melewati Sungai Seine atau sungai utama di Prancis bagian barat laut. Terkait tenan iki. Apa? Terkenal apa? Sungai ini adalah salah satu jalur lalu lintas air komersial dan sebagai tempat wisata di sana. Inilah indahnya Paris. Banyak sungai, jembatan tua. Jadi lur kita mau menelusuri sungai sampai ke Louvre. Oh, enggak boleh. Hah? Dulu di sini ada pasir, tapi karena banyak orang buang pasirnya ke dalam. Delok, ini dia Mas Kondol. Direkam tahu. Dan si sungainya di sini lur bersih banget lur, tidak ada pembuangan sampah secara liar dan sangat-sangat menyegarkan sekali sungainya, tapi tetap tidak boleh berenang. Di sini ya, Pak. Berapa? Harusnya ada stone boot apa? Apa? Sing. Wah, yang banyu itu loh. Iya. Nah, di sini itu harusnya enggak jaga stone boot. Iya. Agar menjadi pemasukan warga sini. Ya. Ya gue. Level apa, Dok? Level apa? Oh. Level apa? Almi? Almi sini. Dok, sini, Dok. Jadi, Lur, kita nanti akan melewati jembatan tertua di Paris. Namanya jembatan baru. Kok namanya jembatan baru? Namanya jembatan apa, Mas? Jembatannya paling lama, cuma punya nama baru. Jembatannya paling lama, cuma dia punya nama baru. Dan kita akan melewatinya, nanti aku rekamkan. Wuh! Itu loh. Ya kan, kok ini gak bisa tak zoom, Eli. Almi! Almi! Pont Neuf adalah jembatan tertua pada abad 16 di Paris yang diberi dengan nama baru. Jembatan ini berada di Sungai Seine, yaitu sungai yang membelah kota Paris menjadi dua, Paris Utara dan Paris Selatan. Ya, yang kecil, pegang di atas, pegang. Ya, good. Nah, terus naik, ya, pegang atas lagi. Ya. Ngomong cara. Good. Good. Mulai terus gitu. Malah nangis, rese teman. Ngeter. Kok malu itu? Gampang. Buat. Ngeter nangis. Awas. Frustasi.
Loro kabeh ngono ndak? Kotaan ini tuh nanti akan dibuat kolam renang waktu Olimpik dan akan dibuat untuk selamanya, selama di kotakan ini segini. Ini udah ada logo Olimpiknya. Oh, segitu sampai sana. Wah, ini selalu lewat terus ini. Jembatan itu adalah jembatan tertua tadi yang aku kasih tahu. Itu jembatan tertua dan backgroundnya, backnya itu sana itu langsung Eiffel. Namanya Les Jardins du Pont Neuf. Itu jembatan tertua di kota Paris. Aku akan melewatinya. Dan ini tempat santai-santai orang-orang. Pinggir sungai langsung. Melewati terowongan. Melewati terowongan, terowongan yang sangat gelap ini. Foto mahu. Wow, seperti itu. Ini tempat syutingnya Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole itu suka yang tempat-tempat seperti ini kan, Jeff? Kamu kan, Jeff? Jadi, lu kalau ke Paris wajib kesini, Jeff. Dingin banget ya, ini kene. Kali Code, Mas, kayak Kali Code, oleh-oleh, apa? Malioboro. Iya, ini bagus kayak neng daerah-daerah jalan. Ini jenjangnya apa? Jenjang Nurau lah, tuh jenar kane. Akhirnya oleh. Biro aku master kane. Kodoa, cilik-cilik kan? Kayak 5 euro. Kayak neng. Nah, itu padahal memang izin di Paris. Eiffel. Sekarang kita menuju ke Louvre. Tapi kita melewati gedung tinggi, gedung besar dan indah ini lor. Terus di belakang, di seberang sana, itu ada gereja lagi. Jadi di Paris memang banyak gereja. Gerejanya banyak banget. Terus ini gedungnya juga besar banget dan bangunannya, arsiteknya keren. Setelah 30 menit perjalanan menyusuri Sungai Seine, akhirnya kita sampai di Louvre. Louvre merupakan museum terbesar di dunia dan pengunjungnya paling banyak di dunia. Hampir 35.000 benda prasejarah hingga abad ke-19 yang dipamerkan di area seluas 60.600 meter persegi ini. Louvre dulu merupakan benteng pada pemerintahan Philip I yang diubah menjadi museum, di mana di dalam museum terdapat satu lukisan yang memikat, yaitu Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Bantul. Oke lor, kita udah sampai di Bantul. Bantul. Udah sampai di piramid. Ya wis apa ning kene. Sumpah full lho. Piramidnya di dalam museum. Ini adalah sebuah museum. Nah, di dalam
museum sana. Atau disebut dengan Louvre. Terus di dalam museum Louvre itu ada lukisan asli, asli Mona Lisa. Tapi lor antrinya, Masya Allah. Oh, antrinya itu sejabal lekat lor. Nih aku kasih lihat antrinya. Antrinya itu segitu. Oke lor, kita nggak jadi masuk ke Louvre, nggak jadi lihat lukisan Mona Lisa dikarenakan antrinya itu banyak banget dan bisa sampai 3 jam antri offline-nya. Soalnya kalau beli tiket online itu habis, sudah kehabisan full box sampai hari Kamis. Dan kita nggak dapat tiket. Kalau misalnya antri offline pun panjang 3 jam. Jadi you always di luar aja nggak apa-apa. Yang penting sudah sampai sini. Sudah sampai, aku di Paris sudah sampai Eiffel, sudah sampai Louvre ini, sudah sampai kayak Menara Kediri, aku lupa namanya. Terus sudah sampai di apa kemarin ya, yang hadiah dari Mesir itu. Sudah keliling-keliling di Paris, sudah keliling di tempat pasar, bukan pasar sih, tempat toko-toko brandednya kemarin. Akhirnya, terus besok hari terakhir di Paris, nggak tahu mau kemana, nanti coba aku tanya Mbak Swansea. Oh, kayaknya ke pasar tujuannya Lias. Barikin inti mas. Foto sepuas kene ya. Mau foto-foto sepuasnya terus pulang. Cadangan. Di sini bisa lihat lor antrinya. Terus iki nek dilebone kayak pencet terus dilebone adae. Heeh. Dadi niki jedeg-jedeg ning jero kae. Antrinya lho kayak gitu lor. Dari sini. Dari situ. Antrine ana mblak mpun kono hubungan karo ulon ngono. Iki yo antri iki. Iki antri terus pas sampe nggowo wis. Wis